Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Huta Barat dalam Suara Indonesia. Suara orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian. Indonesia ini bangsa yang besar, artinya diisi oleh orang-orang yang punya pemikiran besar, karya yang besar, dan juga dedikasi yang besar terhadap pekerjaannya. Malam ini kita akan berbincang mengenai penabuh atau penggebuk drum. Ada tiga orang drummer, tiga generasi di studio saya. Yang pertama adalah Jelly Tobing, Horasito, apa kabar? Ini jarang-jarang loh tiga generasi, my very old friend and good friend. Gilang, hai. Kami sama generasinya. Kamu maunya, ini kamu panggil apa sama Gilang? Om, mas. Tergantung kondisi. Rajasa Iqmal Tobing, kau anaknya dari Jelly Tobing. Jadi berarti Om Gilang ya kan? Om Gilang. Tiga generasi nih. Om aja Om. Tiga generasi. Ini Mas Gilang. Gilang Ramadan, Jelly Yusuf Langitan Lumban Tobing. Alah, oh, komplit kali. Ya. Bapak Batak Ibu Manado. Gitu ya. Kalau ini Bapak Jelly Ibu Uce. Iya. Padang. Ibu Sunda. Iya. Jadinya bisa anak main drum juga tuh gimana sih? Itu dia main dengan yang sudah mulai proses atau bisa aja gitu aja. Gitu ya. Iya, jadi saya enggak. Enggak maksa ngajarin, tahu-tahu bisa aja. Ya mungkin karena gini toh, karena dia sering lihat saya latihan di rumah kan di studio, jadi dia lihat-lihat gitu. Ternyata kalau saya pergi, ibunya Uce bilang dia sering latihan sendiri gitu. Kenapa bisa gitu, Iqmal? Kau pukul-pukul apa pertama kali belajar? Ah, iya. Dulu sebenarnya di rumah sih panci itu hancur semua. Iya. Iya. Dulu mungkin ada foto-foto beberapa juga aku pakai panci terus sumpit. Awal sih dari situ. Dari itu umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi itu apa sih, Gilang, namanya air cucuran atap? Jatuhnya ke pelimbahan juga. Iya nggak sih? Tidak, itu jauh-jauh dari pohonnya. Buah nggak? Iya, jauh dari pohonnya. Kalau Gilang nggak pukul-pukul panci dong? Semi sih dulu. bukannya kamu sekolahan? Sekolahan. Iya. Tapi awal-awalnya waktu kecil ya agak semi-semi pukul panci. Tapi keberuntungan sampai disekolahkan. Ke Amerika Serikat. Pada saat itu mungkin orang-orang kan masih aneh ya. Betul, abis generasinya Angeli di sini pada saat itu mungkin agak aneh kalau memang anaknya tuh disekolahin spesifik musik udah gitu. Khusus. Lebih spesifik lagi drum gitu. Kayaknya pada saat itu juga masih banyak yang bertanya, Ibu Ramadan anaknya sekolah apa di sini? Oh, dia drum. Disangkanya bikin tangki minyak drum. Itu beneran kan dia? Beneran. Ya. Bukan ini. Drum. Kok drum? Percussion. Aneh gitu. Cuman jawabannya waktu itu, ya kalau semuanya sekolahnya yang lain-lain dokter atau bisnis atau terus yang main drumnya di Indonesia siapa? Ah, keren emang. Iya, saya kenal sama ibu dan bapaknya juga Mentutun dan dulu di LA itu main band. Terus katanya mainnya jauh gitu. Udah dingin-dingin, musim dingin dibayarnya $100. Gudang, tapi dia dilakonin. Di gudang, asli betul. Dilakonin. Pokoknya pada saat itu, pokoknya di mana bisa tampil ya main. Benar nggak? Ya betul. Bisa, betul. Iya, kan? Iya. Kayaknya kayak ngejar. Kadang-kadang dulu pernah kejadian, kita bayar aja deh biar main. Masih ada seperti ada kejadian. Ya, kalau itu bilang-bilang dia pernah bayar $100, saya mulai dibayar dari ₹100 pernah. $100 bagi 4? Ini ₹100 loh. Tahun 68. Nah itu lebih besar. Itu tahun 68 lebih menjanjikan ya. Itu. Iya. Untung kamu tidak mengalami ya, Iqmal ya. Oh kalau ini beda. Tiba-tiba kalau sekarang apa sekali mukul dibayar berapa gitu. Terus udah gitu kolektor udah bisa snare drumnya banyak. Apalagi kalau bapaknya drummer. Oh, iya. Kamu kan bapaknya Ramadan Kaha. Diplomat. Beda. Bukan. Ibu diplomat, bapaknya itu. Sahabat saya juga senang banget suka kita suka nulis tulisan postcard Mang Tutun Pak Ramadan Kaha sama saya. Selalu dia, Irma kamu begini dan itu selalu encourage gitu. Dan selalu kalau ditanya Mang Tutun kerjanya apa, saya mah ikut istri
dan dengan nyantai jawabnya. Gawat jawabannya. Benar nggak? Iya. Nggak pernah dia mikir. Aduh, saya ikut istri selalu, iya kan? Jadi yang diplomat ibunya, bukan Mara Madangka terkenal pembuat biografi yang begitu. Terjadilah pada saat itu kekhawatiran anaknya mau jadi drummer langsung. Oh, iya ya. Terus kamu mau tinggal di mana? Di Indonesia, mungkin di Amerika, mungkin di Indonesia. Di Indonesia yang main drum siapa ya? Ayo cuman ada contoh soalnya. Enggak kenal sama Jelly Tobing ya waktu itu. Tahu sih. Cuman pada saat itu saya tuh nonton God Bless masih di pangku. Terus yang main drumnya ini sempat juga main. Terus ada udah gitu tiba-tiba aku jadi satu grup sama God Bless, kan unik ya pada saat itu. Iya, lo sudah gitu pada saat itu kan cuman ya drummer tuh yang mempunyai nama pada saat itu cuma segelintir. Ada mulai ada Benny Mustafa, terus Jelly Tobing, almarhum Fuad. Amaun Fuad. Ya, almarhum. Lantas Jelly Tobing. Muri. Lantas aku kalau enggak sebut enggak enak nih siapa? Muri. Kus-Kus. Ya, Kus-Kus. Iya, cuman itu ya pada waktu itu panutan. Jadi berarti dia lebih beruntung dong. Iqmal lebih beruntung ya. Ya alhamdulillah ya beruntung tahun sekarang. Banyak contoh jadi, soal. Jadi dibayarnya juta. Iya. Benar. Harus dikasih tahu loh. Harus dikasih tahu ke penonton bahwa itu adalah profesi yang membanggakan. Selama kamu selama kamu melakukan dengan kencitaan kan? Iya, betul. Iya dong. Enggak ada yang bisa maksa. Iya, enggak ada. Iya, udah. Jadi saya ini beruntung banget gitu loh. Walaupun kalau di Indonesia tuh drum itu jadinya apa ya? Beduk ya? Percussion. Iya. Percussion itu banyak loh kita. Iya, betul. Karena kita modern drum. Modern drum ya? Yeah. Tapi memang itu kan memang pakai ketukan, pakai sekolahan. Soalnya kalau Gilang ya kalau lagi ke negara lain, orang-orang yang belum mengenal gitu. Kalau bahasa Inggrisnya suka ditanya, what do you play? Kamu main apa? Saya main drum. Oh, drum. Gendang. Iya, gendang. Iya, benar ya. Itu ya. Konotasinya. Wah, drum. Oh, gitu kan. Terus Pak, drum. Oh, drum. Ya gini. Oh, saya disponsori sama Zildjian. Drum. Ini Zildjian. Oh, okay. Kirain kalau drum. Kalau anak sekarang kayak Iqmal ini enak ya. Dari mulai sepatu sampai atas sudah ada. Diurus. Sudah ada yang bayar. Iya, jadi bangun pagi-pagi duit semua. Pas belum mukul. Itu belum mukul. Makanya. Makanya jadi saya nanti kayaknya curhat juga ya kalau dulu tuh susah banget. Sirik. Ya, ini sirik sama anaknya. Ya, untungnya anak sekarang. Jelas. Dulu kan kita naik beca masih naik ini. Tuh kan. Dia $100 masih lumayan loh. Iya. Iya kan. Naik beca. Naik beca. Namanya aja pemain bandnya kan. Dalamnya siang-siang digarang pakai lampu bohlam kan. Supaya kering kan? Biar apa itu? Biar kering, keren. Dipukul enak kan? Kulit kebo. Itu kan kulitnya kan bukan kulit sekarang, kayak kulit kerbo ya. Ya dulu ya. Nah, begitu udah malam kan hujan. Kendor lagi. Ya paling ya, kalau dia kan paling kalau dia kan itu kan dulu, Beh. Iya dulu. Kamu enggak pernah ngerasain kan ya mesti pakai ngering-ngeringin bohlam. Jangan kan? Sampai ngerasain sih. Bedanya gini deh, toh. Peralatannya juga dulu, beda. Aduh, kapan gua bisa beli nih? Drumnya. Kalau sekarang dia itu berapa ya? Itu keren. Oh, enggak, udah enggak gitu. Sponsor. Udah itu enggak berapa? Dicari. Saya mau itu. Sedap. Iya, benar. Datang. Ini juga ntar pulang ada yang mau dibeli ya. Langsung tapi enggak usah. Keren banget, keren banget. Tapi sebelum kita keterusan nih seru banget ngobrolnya. Saya mau nyuguhin ini pernah enggak? Siri. Kamu tahu enggak? Ya, tahu. Trademark yang sering ibu-ibu pakai. Indonesia. Pada waktu zamannya, nggak tahu zaman sekarang masih nggak. Bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak sekarang? Juga dari Sabang sampai Merauke. Boleh dong nyoba. Iya. Dong. Terus? Wah, baru ketemu nih tamu yang boleh dong nyoba minta. Siri ini. Serius ini. Siri ini lambang dari ini Siri kan yang merambat, jadi dia tuh lambang kita hidup side by side with harmony. Dia numpang di pohon lain, tapi pohon lainnya tuh nggak mati, nggak rugi gitu. Jadi itu filosofinya itu kalau si kapur putih ini ya kita menjaga hati kita supaya putih bersih dan tulus. Amin. Gitu. Ini keren. Berarti ini gambir nih lambang dari tradisi nenek moyang kita ya. Ini gambir ini iya dari nenek moyang benar. Siri snare drum. Ada ya? Ada ya? Filosofinya bagus soalnya. Iya. Lalu filosofinya bagus. Dan ini ada pinang. Nah, pinang ini menambangkan
pohon pinang tuh lurus, Gilang. Mm-hmm. Lurus dan tulus artinya. Dan lurus. Kita sesuatu harus meminang orang. Bisa oh, juga kan? Itu baru lagi tuh. Baru tahu tuh saya ada keinginannya tuh. Orang. Harus meminang orang. Itu Iqmal tuh kalau Papa sama Om Gilang udah gak boleh lagi meminang orang. Nanti saya dimarahin sama Syahnas sama Uce. Apa itu? Ini pinang. Pinang. Jadi saya tamu datang, pinang, saya suguhkan, saya juga minum pinang ini sebenarnya bagus banget untuk diabetes, untuk cocok asam urat. Asam urat. Iya, obat segala macam. Makanya cocok. Orang-orang itu apa di Indonesia Timur terutama ya, tapi hanya pinangnya saja dimakan ini. Terus? Ini biji pinangnya nih, yang masih muda nih. Nah, ini yang mengeluarkan warna merah. Gitu. Pinang itu artinya keteguhan, kesabaran, dan lurus. Nah, saya ingin golek-golek ini nanti, di pasar ada. Lah, ini nanam dewe yo iso kok. Nanam sendiri bisa kok. Ini saya dari kebunnya, dari rumah ibu saya. Musinya kan seorang satu, tapi karena ini kita syaratnya aja, jadi kita bagi gitu. Dibagi tiga dan dibagi empat deh. Terus dimakan, baginya pakai ini nih, gapit. Makan, menyimak. Ini gapit ini udah umurnya udah ratusan tahun. Tuh. Wih, beneran. Yang jual. Nggak ada. Saya aja mengkoleksi. Kalau kamu koleksi drum, saya koleksi barang-barang budaya Nusantara yang luar biasa. Makan langsung. Iya, dimakan. Nah, ambil aja lah napas. Lihat loh, dia udah nggak tahan aja dari tadi. Baru sekali loh aku punya tamu. Tadi bokap udah lapar. Mau dong, mau. Selalu gitu. Batak sih, jadi belum ditawarin udah dimakannya. Biasanya kan orang terkesima dulu. Ini gitu. Boleh ditelan nggak? Boleh. Yang benar. Boleh. Sorry sayang, tangan kiri. Tastes so good. Pertama kali. Pertama kali. Dalam sejarah. Dalam sejarah. Hidup. Kita nggak berasa tua ya, kalau debut makannya. Nggak berasa tua kan? Yang mana tuh? Langsung dia peer-nya kesini nih, Tok. Buktinya makan sini ya, Tok. Nggak dua tua. Wah, saya yang disanjung. Mantas makan sirih terus. Aku seangkatan sama bapakmu, jadi iya benar. Kau panggil aku Namboru, ya kan? Siap. Bau Irma. Gimana? Kita ngerasain waktu dulu baunya aja kan orang ngomong, wah gitu. Padahal wangi. Ini apa, bisa tiap hari? Bisa, anytime. Oh ya? Setiap saat, kamu bisa taruh di dalam mobil daun sirihnya sama pinangnya terus dikunyah aja. Jadi itu kamu banyak yang tanya, pemirsa juga banyak yang tulis SMS gitu. Ada yang menanyakan apa saja kegunaannya sirih gitu. Saya bacain dulu ya. Oke. Itu pinang namanya. Banyak yang nanya apa kegunaannya pinang. Apa gunanya? Pinang itu bisa menurunkan diabetes. Jadi saya punya teman beneran yang diabetesnya sudah parah itu, jadi bijinya itu diambil terus direbus dengan air 2 gelas jadi segelas. Diminum aja sehari dua kali. Iya, biji pinangnya. Oh, bijinya. Dalamnya kan yang tadi kita makan. Iya. Kalau yang lebih tua dia bijinya lebih lebih ini. Kalau untuk diabetes bisa yang bijinya lebih tua. Kalau untuk pinang gini ya. Ini kayu putih. Apa? Itu gambir. Oh, gambir. Tanaman gambir. 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 Pertanyaan. Stasiun gambir. Kenapa kok ada orang terus merah gitu? Sekarang coba ini merah. Oh, merah. Lihat, Akmal lihat, Gilang. Nah, merah. Iya, merah benar. Mereka kok makan banyak kali. Eh, kita dikit loh padahal. Iya, benar-benar. Oke. Iya. Gila, bisa merah ini kan. Aneh juga tuh. Warna merah itu dapatnya dari pinang. Ini yang tadi dipegang sama Gilang. Gitu. Jadi, kesimpulannya Indonesia itu memang kaya. Luar biasa. Dan kalau orang-orang dulu itu mereka sebelum berbicara bahwa pinang itu artinya mereka menawarkan perdamaian. Kalau ngobrol sama orang, suguhkan pinang, selamat datang, saya menghormati, menghormati kalian semua, lalu saya juga bicara dengan tulus, dengan lurus, dan kalaupun ada omongan yang menyinggung, nggak akan jadi ribut, nggak akan jadi tawuran, nggak akan jadi kerusuhan itu sebetulnya. Makanya, ya. Oh, perlu sekarang perlu banyak banget. Perlu ya, menurut kamu perlu ya? Siap perlu sekali. Iya. Buat supaya orang-orang tenang. Gitu. Benar. Iya. Karena lagi. Tadi kan Dito bilang perdamaian. Ada tambah lagi satu. Ya itu. Love, peace, and friendship. Wah, iya, betul. Iya, betul. Jadi
The Beatles itu belajar dari bangsa Indonesia juga. Amin. Terakhir itu kan terakhir di Kalianda Lampung katanya penduduknya tidak mau bicara dengan udah ada bupatinya, sudah ada polisi, sudah ada tentara menolak mereka karena mungkin terlalu sakit hati atau terlalu marah ya kan. Saya tuh hanya berpikir kenapa ya kok nggak ada yang datang ke sana bawa daun sirih terus ajak ngobrol gitu. Ternyata itu yang kena. Ya. Oh berarti dari banyak banyak sekali. Iya, berarti banyak ini terjadinya mungkin banyak yang suka ribut-ribut mungkin terjadinya karena banyak sekali apa tradisi-tradisi yang hilang. Iya. Benar, ini kan deket banget di belakang rumah juga ada. Cuma kan jarang jarang yang kayaknya masih ngerasain. Ada di dekat rumah. Masih ya. Nanti masih. Pulang suruh Syahnas nanem ya. Nanti aku kasih bibitnya. Aku bilang Syahnas. Biar sabar. Siapa yang sabar? Nah, sabar siapa dulu? Sabar siapa ya? Dua-duanya kali. Kayaknya Nas baik banget deh. Baik. Kayaknya yang mesti sabar dia deh, bukan kamu. Kayaknya ini butuh. Butuh sirih ya. Kamu juga belum pernah kan ya? Ini first time. First time ya, perdana. Iya. Tapi kamu bisa cerita loh sama teman-teman kamu drummer-drummer muda. Iya, ntar kita racunin. Iya. Iya. Pertama kali. Pertama kali ntar kalau seandainya kita bikin kayak gini kita foto ya. Iya. Sebarkan supaya bisa bermainnya lebih mempunyai kesabaran. Iya. Eh kalau main drum tuh haus enggak sih? Iya. Haus. Kayaknya keringetan gilang tuh sampai ganti-ganti sama ya, sama. Selalu bawa baju ganti ya? Iya. Itu sangat menguras energi. Sangat. Makanya sebetul. Dulu saya pernah main enggak pakai bahan. Iya, kadang-kadang enggak pakai. Dulu ya. Iya. Sekarang kadang kalau dia kepanasan buka aja. Tergantung di kita main di mana. Iya, benar. Pernah main 8 jam. Nah, udah buka bro, coba pakai. Itu berapa baju habis tuh 8 jam? Dengan kayak itu? Tujuh baju? Tujuh kaos kan di, satu jam satu gunting, sret. Oh gitu? Iya dong, masa dibuat gini toh? Gunting sama Uce sret, Uce lagi hamilin dia tuh gitu. Sret, pakai ya, masukin gunting sret. Dia ditungguin Gil, Uce nungguin, Nas nungguin gak? Sekarang nungguin. Nungguin dia baliknya. Dia udah hebat. Tapi dia ini enggak, dia biasanya kalau Nas tuh, kamu main sama siapa sekarang? Grupnya yang mana? Nah, kalau yang itu aku oke. Oh, dia bisa pilih-pilih. Iya, benar-benar. Iya dong, harus punya pilihan. Kalau nanti mainnya sama ya? Sama yang itu? Ah, enggak. Main yang sama yang itu. Ah, oke. Dimanapun ayo gitu. Betul. Ya, dia kadang-kadang suka milih-milih kalau yang musiknya dia suka gitu. Iya. Tapi kalau seandainya lagi melakukan lagi solo drum gitu. Heeh. Mm-hmm. Kadang-kadang diperhatiin enggak karena dia tuh kan detail gitu. Jadi dia perhatiin. Kamu sama tuh kayaknya sama banget sampai segitunya. Jadi perhatiin gitu banget. Pinteran dia. Jadi kadang-kadang kalau dia lihat gitu lagi nonton, aku jadi kadang-kadang ini kayaknya dia merhatiin banget nih kayaknya. Ya dia di mikroskop banget sampai detail gitu karena dia tuh orangnya kan satu tambah satu perfeksionis. Jadi jangan terlalu gitu jadinya akunya jadi enggak relax gitu bilang. Sementara kalau kami lagi main kan pengennya relax. Iya, dari dulu sampai sekarang kayak gini aja Gilang mah tidak berubah. Tadi dia mau ganti celana, saya bilang kenapa? Ya, aku mau biar ganti aja celana. Penonton lihat kamu apa adanya ya kan? 3/4 kurang sopan ya sih. Enggak lah, yang mana yang nyaman buat kamu aja, ya kan? Iqmal, kamu sendiri juga apa? Berbusananya masih diperhatiin sama Bu Uce atau udah terserah? Diperhatiin sama endorse. Ya sih, lihat. Ya ini aja sih apa sendiri, cuman kadang-kadang tetap minta apa gimana persetujuan dari peran. Mama, gitu. Jadi peran gimana papa nih? Mama tuh masih ya, besar. Sangat besar, sangat gitu. Besar harus, ya. Wah. Wah gimana nih hari ini pakai baju ini celana gini. Oh ini kamu cocoknya coba deh kalau ganti warna merah apa hitam gitu lebih. Kan kamu dengarkan ya. Iya. Papa gitu. Katanya kalau ngajarin kamu belajar lagunya Led Zeppelin. Iya itu pasti sih. Itu Led Zeppelin, wajib. Deep Purple, Rush, pokoknya klasik rock sih. Itu ya. Ada menarik dari mereka. Huh? Terus dia main drum, ini main bass. Iya. Satu grup. So aku bilang waktu itu lagi. Jadi dia kasih anaknya drumnya ya. Ngalah. Masuk TV lagi. Lalu aku bilang waktu itu, tunggu endingnya. Endingnya kalian berdua langsung main drum pasti seru. Oh gitu ya? Ya udah gitu pasti seru gitu. Double drum ya? Double drum. Dulu siapa yang double drum Genesis ya?
Ya, Genesis. Ya kan, Phil Collins itu dia ya. Main drum juga, dia nyanyi Chester juga. Thomas, ya. Ya Chester kan? Thomas. Ini kan bisa sebenarnya bisa multi. Main gitar. Loh, kamu juga? Iya. Iya, kamu ya. Juga nanti segmen berikutnya saya mau tanyain lah karena belajar biola juga, belajar piano juga. Jadi ya. Sama aja. Tapi sebelum lebih dalam kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVRI, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama drummer tiga generasi, Jelly Tobing, Gilang Ramadan, dan Iqmal Tobing dalam Suara Indonesia. Tadi kita dengarkan bagaimana serunya ceritanya. Dari kecil ada yang gebuk panci, lalu juga Gilang sekolah di Amerika sampai diketawain. Emang ada sekolah drum, sekolah musik drum juga. Dan main drum naik beca, tadi ada curhat-curhatnya dikit ya kan? Colongan curcol. Masih lap-lap bohlam sendiri. Tapi kan itu adalah sesuatu yang papa bisa ceritakan, kamu gak bisa cerita. Nah, ngelihatnya kan dari situ gak itu? Proses ya, menurut saya. Itu loh toh, bahwa lebih kaya ceritanya. Gilang sekolah masih diledekin, mungkin sekarang orang biasa ya kan? Kalau sekolah drum yang bener aja gitu kan? Betul. Tahun 80 ya? Tahun 80-79 lah. Iya, makanya. Iya. Jadi sesuatu yang dulu langka ternyata bisa menjadi pilihan yang menyenangkan gitu. Justru kan? Justru Iqmal pengen ngalamin sih sebenarnya, pengen... Ya nggak bisa lah. Kalau nggak berani... Jangan! Don't! Kayak misalnya sekarang don't even think! Ada... pengen lo dia. Sticking kan sekarang pakai pad drum ada itu apa, pad. Ya, terus ceritain dong pad itu apa kan itu yang, pemirsanya nggak semua tahu buat latihan sticking ada karet gitu cuman kalau dengar dulu zaman papa gitu pakai tatakan apa teko tatakan teko amat sih itu kan tetep gitu bener dipakein kertas nanti biar sampai bolong terus terganti lagi ya terus kalau buat kaki pakai kalau sekarang kan udah ada pad drumnya pakai tinggal pedal gini aja terus kalau zaman papa dulu pakai batu bata diikat biar berat kan. Wah, mikirnya gabung orang olahraga. Ya, bener loh itu. Jadi aku dulu gitu. Oke. Stick pakein isi botol dulu botol limun kan. Zaman Sasa Parilla dulu. Heeh, benar Sasa Parilla enak tuh. Enteng isi air. Iya. Enteng lagi lama botol bir. Kreatif kali kau toh. Ya lama-lama kan kencang iya. Keras jadi kan. Sama kayak badminton kan. Iya. Gini, padahal kan tinggal beli aja, tinggal ditaruh di sini ya. Pemberatnya pakai batu bata. Gila enggak ngalamin dong. Ngalaminnya macam-macam gitu. Aku tuh kalau lagi melakukan klinik gitu, workshop sama di beragam tempat gitu, aku suka bilang alhamdulillah aku udah lahir duluan. Gitu. Sekarang ngelihat murid-murid itu tuh umur 3 tahun, hebat, 4 ya? Tahun, genius gitu, udah bisa main. Terus murid Gilang gitu, terkecil umur berapa? 1 tahun. Ah, yang benar? Benar, 1 tahun, yang paling 10, 74 tahun. Oh my God. Iya benar, aku tuh pengen mempopulerkan bahwasanya semua orang dalam hidupnya pernah mencicipi belajar musik. Iya. Aku pikir mempunyai... Yeah. Apa metode seperti itu mudah-mudahan dengan musik orang akan bisa lebih tenang, ada kesabaran, saya bisa sepakat. Smiling kayak gitu. Musik itu menghaluskan jiwa, membuat perasaan menjadi lebih peka. Dan ketika anak bisa relax, membedakan nada, ritme, tempo, maka dia akan lebih gampang mengerti orang lain juga. Harmony, kehalusan jiwa itu in the harmony itu. I agree. Harusnya di sekolah tuh kurikulum juga dan ya. Udah kayak udah jadi memberikan pembelajaran musik atau dengan drum udah kayak suplemen aja. Iya, padahal itu sebenarnya. Dan gini toh, khususnya lagi dan drummer sekarang tuh bisa mempunyai penghasilan. Tadi jauh, sudah disebut jauh zaman saya dulu kan. Kan dulu. Sudah disebut tadi naik beca ini. Kalau lebih dalam lagi nih. Kayaknya kan masih belum selesai nih. Belum. Ya boleh. 30 tahun yang lalu kan siapa orang tua yang mau punya mantu drummer? Lu anak main drum lu pacarin enggak ada sekarang. Tapi sekarang malah nempel semua. Jadi berarti ceweknya banyak. Untung tidak ada mertuaku. Apalagi nih. Kalau kena kecap juga. Tiga-tiganya drummer tuh. Oh iya. Satu coba. Kalau itu ngebahas itu jadi nyerempet ke aku. Iya. Mungkin mudah-mudahan pas ke dia udah gone tuh. Kau masih sempat juga dipertanyakan tapi udah. Coba lumayan. yang pertama Ikang, yang kedua yang keterus udah yang kedua Eki, main drum yang udah gitu. Mertua udah enggak ada.
kalau mertua masih ada mungkin satu lagi main drum. Itu akan teriak pasti. Jadi kamu jadi selamat lah, maksudnya Syahnas yang paling kecil. Selamat. Apa gitu yang lain enggak juga. Drummer. Jadi itu tadi memang berbahagia dong ngelihat Gilang dan Akmal generasi kedua, generasi ketiga, iya, ya kan Tok? Sangat sangat berbahagia sekali. Iya. Bahwa bisa dijadikan, saya pikir bukan sebagai pencari nafkah atau mata pencarian, tapi sesuatu yang dilakukan tadi dengan kecintaan, kecintaan itu dulu. Jadinya enak kan? Cinta. Nggak pernah pusing dong kamu waktu nggak punya duit juga dulu di LA? Ya, kalau pusing sih ada juga, cuman kayaknya dengan apa ya, aku tuh main-main drum tuh udah udah akan jauh lebih pusing gitu kalau seandainya aku nggak suruh yang lain, benar. Separuh nafas. Akan jauh lebih pusing. Kalau separuh nafas. Ya. Kalau sekarang separuh aku itu. Iya. Drum itu adalah separuh. Tapi walaupun kadang-kadang suka ngobrol gitu sama Nas juga sebagai istri, kadang-kadang dia juga, Kiel, selain drum nih ada kehidupan yang lain. Nah, itu nanti saya ngobrol sama dia. Nas, kamu beruntung bahwa ada orang yang bisa tenggelam dalam pekerjaannya. Nggak banyak loh pekerjaan yang menenggelamkan itu. Iya, menulis, bermain musik, membuat lagu. Kalau saya sedang mewawancara, itu saya melakukannya juga dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Karena bukan hanya pikiran, tapi hatinya juga dikasih di situ. Itu mungkin yang dilakukan di situ. Jadi kalau tidak main drum, lebih repot lagi hidupnya. Mungkin gitu. Tapi kalau seandainya, Kiel, kalau kamu lahir kembali. Kamu disuruh kerja di kantor juga kan gak gimana? Bisa. Nah, istri Nas tahu tuh. Saya tuh nggak, kamu tuh nggak bisa duduk di meja office gitu terus jadi bos gitu, nggak walaupun ada gitu, aku ada di kantor tuh ada Mas Gilang harus pakai kursi gini meja begitu duduk, aduh kok nggak enak gitu. Ada yang gerak ada gitu. Itu budaya sama ini juga itu budaya sama hati kamu sendiri. Silakan juga duduk terus, iya aduh nggak enak gitu, iya benar. Iya kan Iqmal sendiri udah nggak ragu lagi kan, tidak ada keraguan sedikit pun. Alhamdulillah ya. Justru dulu sebelumnya jadi drummer, aku sih dulu main bola. Dia main bola, udah Persija Timur, Persija Selatan. Udah benar. Profesional. Iya. Wow. Anak buahnya Roni Patinasrani dia, sekolahnya. Itu dia pada saat itu sih bola drum. Gitu kayak kan. Oh iya, sempat ragu-ragu gitu ya. Ya enggak sih, dulu emang justru pertama first time-nya emang pengen ya, jadi si Panci cita-cita itu pemain. Iya, betul. Justru cita-citanya pengen jadi pemain bola. Iya. Apa tapi sambil main drum, pulang latihan bola, main drum. Cuman kira pas usia 18 selesai kompetisi itu Persija juga kebetulan juara senasional, udah berhenti ikut salah satu kompetisi di apa TV. Hebat ya kamu ya. Sampai Liga Nasional. Liga Anak Suratin. Hebat. Usia 15. Hebat itu. Berarti kamu fit ya? Ya cuma kalau sekarang dia ikutan main bola pasti, eh jangan nendang saya. Oh, justru ngadu. Harus dijaga kakinya agar sehat. Ya, takut. Gak ada pikiran gitu sih. Gak ada. Cuek aja. Justru masa ayo. Yang lainnya mungkin yang mengendorse dia. Hey, hati-hati. Itu artinya gini. Ya, itu artinya gini toh. Like father, like son. Dulu saya juga mungkin kita tahu lah zaman Barata Band kan. Tahun 84. Ya sama ya kok. Ya sama. Iya angkatan. Mainnya tiap hari kan, hampir tiap hari main kemana-mana. Itu kalau mainnya malam, sore saya udah seminggu tiga kali latihan bola, jadi udah bawa baju, nanti mandinya di kantor Persija, habis main itu baru berangkat kita main band. Iya. Itu udah darah sih. Mendarah daging ya. Mendarah daging. Sama. Ya bangsa kita ini termasuk bangsa yang musikal sebetulnya ya. Sebenarnya. Ya, sangat. Sangat musikal. Bahwa orang Indonesia itu kalau dia belajar bahasa, dia akan mempunyai lagu yang tidak merusak bahasa itu, buat belajar bahasa Inggris dibandingin sama bahasa Korea, orang dari Jepang yang lidahnya lebih, kita bernyanyi lebih mudah dari kecil sudah belajar mengenal ritem, tempo. Nah, kalau mengenal ritem, bahwasanya Indonesia ini sangat beragam perkusif. Sebenarnya negara perkusi ya ini ya. Nah mungkin agak coba cerita. Aku tuh sekarang ini kan dari dulu juga suka sekali dengan tetabuhan Indonesia. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Terus aku sebentar lagi juga doain ya. Mau jalan ke mau observe seluruh tetabuhan Indonesia.
aduh kita kerjakan bersama-sama ya. Oke. Dengan riset, iya rantau budaya. Karena kita ini belum punya pemetaan mengenai kekayaan budaya kita. Betul. Kita punya peta di mana ada minyak, di mana ada batu bara, di mana ada emas. Tetapi kekayaan kita yang tak ternilai, tak terhingga itu tidak pernah dipetakan. Jadi yang mau dilakukan sama Om Gilang itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena memetakan kekayaan yang tidak bisa habis. Dimakan orang, tidak lekang oleh waktu. Jadi kita TVRI bersama-sama dengan UI, lalu ada beberapa peneliti dari daerah, itu bikin program yang namanya Rantau Budaya. Kita mau memetakan di mana masih ada tarian apa, di mana masih ada tenun seperti ini, ya kan, di mana masih ada ritual-ritual yang mungkin punah. Itu bagus ya. Artinya ada risetnya juga kan? Ada research-nya juga. Kapan itu mau dijalankan? Mudah-mudahan kami akan jalan, mudah-mudahan di tahun depan. Karena ini kan butuh tim gitu, satu tim kami akan jalan menjelajahi kemana-mana. Karena ini dari Sabang sampai Merauke, nggak ada habis-habisnya. Saya ikutan ya. Oh boleh, boleh. Ya, nanti dalam hal publikasinya, bagaimana kita link dengan universitas-universitas. Boleh, kalian jalan saja yang ini. Terus terang, secara diri sendiri gitu akan jauh lebih bangga lagi, saya ini orang Indonesia. Iya, itu. Karena kalau keluar gitu, bahasa Inggris tadi, where you come from? I'm from Indonesia. Tahu nggak Indonesia di mana? Bali taunya. Beribu-ribu pulau, Bali. Bali itu is part. Iya. Yeah. Masih gitu juga. Terus di sana tuh banyak perkusi. Perkusi. Jutaan. Iya. Yeah. Perkusi, saya bilang. Dan itu namanya beda-beda, cara memakainya beda-beda, ya kan? Iya. Itu luar biasa. Patut didukung dong, Tok? Oh, sangat. Mau memetakan tetapuan Indonesia, Sabang Merauke. Ya, itu artinya harus bukan didukung. Hanya sekedar berkarya, tetapi juga memikirkan apa yang mau diwarisin, kira-kira gitu. Amin. Mikirnya. Amin. Aku coba, enggak, ntar kalau gue mati, ini ada nih peninggalan gue, bukan cuma Siljian sama ini aja, bener gak? Betul. Aku belajar. Aku belajar dari seseorang yang menciptakan simbal. Mereka tuh ratusan tahun sampai dimainkan sampai ke generasi itu. Kalau di Batak sendiri namanya aja gondang. Gondang Batak itu dari si gendang itu. Iya kan? Itulah yang menjadi tetabuhan yang paling terkenal itu untuk mengiringi kita. Orang suka katanya, meskipun itu gondang tuh kok boring ya. Ya kalau ngelihat gini, tapi spiritnya. Ya, nah, karena mendengarkannya itu nggak bisa dengan telinga saja sebetulnya. Iya kan? Ya. Mendengarkan itu pakai ada soul-nya. Ketika mereka menari itu dan mendengarkan itu. Kita ikut menikmati, harus menikmati. Itu seperti trans loh, itu benar. Nah, kita juga lagi mau memetakan, banyak ritual-ritual, ada yang main hasapi, si kecapi itu. Lalu yang main gondang, itu kamu kalau ngelihat mereka main, Gilang, itu kayak mereka ada di tempat lain, betul. Kayak menjadi dimensi orang yang ada, lain. Ada magicnya, trans, itu langka kalau menurut aku. Betul, betul. Mungkin kalau orang mungkin ya mungkin orang kalau melihatnya sekilas dengan mata gini, oh gini-gini aja ya. Nah, harus dengan perasaan. Betul, dan harus mengerti sejarahnya. Nanti kalau kamu bikin itu kan kita bisa bikin sejarahnya juga. Betul, ya. Pemetaannya harus jelas, ini dari mana asal mulanya. Memang di Indonesia kebetulan kurang gitu pendataan. Harus banyak lah seperti itu. Nanti diterusin, Iqmal. Harus. Harus ya. Kan paling tidak tertular gitu loh. Dari bicara itu, kita tahu itu proyek bagus banget. Itu proyek untuk Indonesia. Iya. Supaya bangga. Kemarin sih sempat pas launching album Triad, aku kan ada part di mana solo drum. Di situ aku kolaborasi sama Gondang 9 itu. Jadi aku dan Gondang 9 itu. Jadi kolaborasi kita saut-sautan. Keren ya. Mereka ngerti ritme juga kan ya? Sangat. Ngerti banget kan tuh. Ngerti tempo juga, ada temponya juga ya kan? Ya, bayangkan kalau di Irian aja, itu orang kan cuma ngelihatnya Tifa. Di sana aja ada ratusan. Berbagai macam si Tifa itu sendiri ya. Ritme. Itu baru. Jadi kalau bertanya, Gilang nanti perjalanannya akan berapa lama? Saya bilang nggak tahu berapa lama. Iya.
Jadi memetakan tetabuhan, nanti kita petakan juga tariannya apa, kainnya dan apa, vokal. Sekaligus dan vokal, iya. Itu vokal, itu jarang ya. Iya, dan perkusi dan vokal. Vokal, vokal itu banyak banget, ada yang gitu. Ada yang di Aceh aja itu kalau yang nyanyi luar biasa. Sumatera, baru Sumatera aja nih. Sumatera aja udah. Kategori vokalnya udah nggak tahu berapa banyak. Iya, betul. Bisa udah satu suara. Tahun Sumatera aja. Iya, nanti iya. Satu tahun di Pulau Jawa, Pulau Jawa, satu tahun Kalimantan. Iya. Jadi kira-kira 5 tahun deh proyeknya. Gak tahu anaknya udah sih anak gue. Iya dong. Iya dong. Nanti tinggal di next iya, generation ya, benar nggak? Iya, betul. Tadi kan Gilang bilang itu main bass si Akmal Iqmal yang main drum. Artinya belajar tuh nggak langsung drum, belajar musik-musik lainnya juga? Iya, karena saya sebelum main drum itu, saya main bass. Oke, dan jadi cinta pertamanya menjadi, bass, jadi, Gil. Menjadi drummer itu sebenarnya karena kebetulan. Begitu ya? Tadinya nggak niat. Niatnya menjadi bassist itu? Dulu kan saya main melodi, zamannya. Kus bersaudara, darah manis, kunana, itu yang iseng-iseng, kan? Terus main drumnya nggak ada? Nggak kepikir. Nah, masuklah di satu band, Otista namanya, Otosika dengan tapi ada juniornya, aku di junior, main gitar. Satu saat drummernya, yang junior, senior keluar, kena mau ujian. Kita mau ikut festival, gitu. Bosnya bilang, udah si Tobing aja dulu manggil Tobing. Iyalah bener lah Tobing, itu. Tobing si aja yang itu dia bisa tuh kayaknya. Ya aku main lah ikut festival. Ya top. Aku jadi drummer favorit tahun 69. Pernah belajar sebelumnya? Enggak. Ah, enggak bisa. Langsung terjun gitu? Iya. Ah macam mana bisa jadi favorit? Iya itulah auto. Enggak tapi gitu kok. Kok ya, bisa sih? Gitu. Masa diterjunin gitu Gil? Iya. Sama cerita. Kadang-kadang waktu itu main bilang main itu aja itu pertama main viola, gitu. Terakhir tuh alatnya drum, main viola enggak. Kamu kalau ketemu itu saat ini marah ini ya? Enggak, maaf. Viola asik kok. Asik enggak? Asik. Piano. Terus main piano. Main piano oke lah. Terus main organ. Nah di organ tuh ada yang dik-dik-dik ritem gitu. Tiba-tiba ada drum, drum kecil. Yang punya siapa nih drum? Pokoknya mainin aja. Aku mainin, langsung bisa. Bener gak? Langsung bisa gak? Senggaknya ada, ya kan? Ada. Bisa ya, lah. Kamu bisa ngajarin aja. Semua orang se-Indonesia bahwa main itu drum kurnia. Itu semua bisa. Karena mungkin karunia kita orang Indonesia yang terbiasa dengan tetabuhan, dengar beduk tiap hari, dengar gendang, dengar gamelan, dengar segala macem ya kan. Itu selalu ada. Itu udah ada di darah. Di darah kita ya, musikal ya, musikalitas itu tinggi. Oh, jadi gini, kayak orang-orang gitu ya. Kalau anak-anak pedesaan gitu. Itu kan pada bisa ngigel gini. Iya, iya kan? He-he. Karena kita semua juga diajar nari, iya, kan, kan? Ritem. Iya, kalau main band rock segala macam, enggak narinya enggak kayak orang-orang di kaku di Amerika di New York. Gitu. Yeah. Tapi dikasih musik apa aja, tuh tadi tapi iya kan ada sesuatu ya digoyang itu di dalam darah kita di dalam, ya. Dalam darah nah, gitu. Jadi saya kecil juga diajar nari Bali, nari Gending Sriwijaya, lalu gede juga ikut nari Gambyong gitu. Apapun dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera, karena itu tadi ya sudah ada di darah, sudah ada di darah kita, jadi nggak masalah. Tapi main langsung jadi favorit, terus ngegebuk langsung ngerti, itu segitu gampangnya apa main drum? Iya dibilang, tanda kutip ya dibilang gampang. Semua orang juga mungkin kalau, kayak aku nih, nggak bisa main gitar karena kakak main gitar gitu. Tapi kalau main drum tuh, kayaknya nggak tahu otomatis aja gitu, langsung bisa aja. Iya, pada nah, saat tapi, itu, kerasanya sih seperti itu. Terutama main drum itu, kalau mati lampu, yang lain nggak bisa bunyi, drum bisa bunyi. Oh ya, itu satu. Satu. Kedua. Drum, ini yang paling penting nih toh. Iya. Ini yang paling penting. Drum itu paling banyak dilihat oleh perempuan. Karena? Ayam. I don't know. Ayam. Oke, karena dia. Ayam. Saya cuma bisa merasakan. Ayam. Betul nggak? Ayo. Ayo. Aku mau tanya sama Uca sama Nas nih. Nas pasti. Oh jadi gini. Jadi itu cita-citanya kenapa mau jadi drummer, benar nggak sih itu Iqmal papa begitu? Kalau papa nggak tahu deh. Kalau papa dulu langka kali ya. Iya. Drum katanya itu kan posisinya di belakang. Iya.
tapi suaranya di depan. Iya benar. Kalau band tuh, apalagi kalau band, ada band. Pokoknya kalau ada drum, nah itu ada band. Kalau nggak ada drum, nggak ada drum. Oh itu bukan band. Bukan. Jadi tidak ada band tanpa drum. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita istirahat dulu. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah bersama TVRI. Pemirsa, masih bersama drummer tiga generasi, Jelly Tobing, Iqmal Tobing, dan Gilang Ramadan. Tadi kita dengarkan bagaimana Gilang punya cita-cita mau bikin tetabuhan se-Indonesia di petakan, ya kan? Kita dukung semua. Sangat. Ya kan? Sangat. Dan itu adalah proyek lama lo, Gil. Iya. Betul. Iya. Kamu membayang aja udah berapa pulau di Indonesia, jangan sampai ada yang nggak kena kan tersinggung. Sampai membuat proposalnya pun bingung, karena nggak ada endingnya. Iya. Segitu kayanya ya. Sebegitu kayanya Indonesia. Mm-mm. Karena terus terang Gilang tuh, aku tuh pas diundang melakukan klinik di Amerika dikarenakan memainkan tetabuhan Indonesia. Mm-hmm. Ya sampai aku mencetuskan, mungkin teman-teman udah tahu namanya Rhythm Sawah. Iya. Gitu. Iya. Aku menciptakan Rhythm Sawah ini sampai bisa main di luar. Mm-mm. Aku tahu banyak yang bisa main jazz, mm-mm, rock. Mm-mm. Akhirnya tunggu ya, aku mempelajari ritme-ritme yang ada di Indonesia. Coba itu si sawah itu dari apa ini filosofi dari filosofinya dan jadi pada saat itu bukannya si kodok di sawah. Sawah kan juga mungkin menanya juga ritme-ritme apa sih ritme sawah? Ya coba dijelasin. Pada saat itu aku melakukan klinik di Amerika, terus sudah gitu bertanya where you come from. Pada saat itu all the greatest drummer katanya gathering. Ternyata cuma drummer-drummer Amerika, yang Asia cuma aku doang. Oke, terus udah gitu, main. Gilang Ramadan, main klinik. Terus nama ritmenya apa ini? Wow, itu apa itu? Dari Indonesia, ritmenya ya tradisional, tapi enggak. Akhirnya aku harus come up gitu sama nama. Aku pengen cita-citanya tuh di Indonesia tuh seperti layaknya kalau kita pergi ke Jamaika, udah ini ya, reggae. Iya. Indonesia tuh nggak ada. Betul. Apa ya? Iya. Kalau dangdut is Melayu, tapi iya. India gitu iya. Kan. Iya. Akhirnya aku cetuskan, nama ritmenya apa? Ritm sawah. Kenapa ritm sawah? Aku pikir setiap elemen-elemen perkusi yang ada di Indonesia, pastinya di daerah tersebut ada sawahnya. Iya. Di mana-mana gitu. Memang. Terus udah gitu sawah itu kalau bahasa Inggris tuh nggak ada. Apa sih? Rice field juga nggak. Itu kan ya kan nggak tepat juga. Iya. Ya udah jadinya ritm sawah. Betul, sawahnya aja nggak ada. Kita belum lagi ngomong ada pematangnya, ada dangaunya, ada banyak banget ya. Dan kan? Orang jadi, Indonesia setiap harinya pasti makannya kebanyakan nasi. Nasi. Tapi mereka tidak banyak yang mengetahui tentang si sawah itu. Jadi melalui ritme sawah mungkin bisa berpikir. Ya bahwa kalau tidak ada sawah, tidak ada makanan tidak di atas makanan, meja. Ya. Gitu. Itu ngajarin ke akar budaya juga sih sebenarnya. Iya kan? Tanpa harus menceritakan dengan panjang lebar. Iya. Karena kan ditanya sawah. Sama kayak saya cerita kain. Kain itu bahasa Inggrisnya apa? Masa textile? Bukan. Textile is, this is textile. Iya. Material, clothes, bukan juga. Bukan. Kain. Kain. Saya mau cerita tentang kain Indonesia, ini yang kita dudukin ini. Itu kain tenun. Iya kan? Gak ada memang kosa kata kain itu. Iya. Kan, kita tuh kain sarung, kain tenun, kain ulos, kain semua. Dari, sama lagi, dari Sabang sampai Merauke. Mau diterjemahkan? Gak bisa. Karena mereka bukan negara arkipelago yang begitu kaya. Jadi si sawah, si kain, itu memang gak perlu diterjemahkan. Betul. Biar aja pakai itu. Jadi kalau sekarang ngeklik sawah, itu pasti ada gila. Iya, keren. Sawah? Keren. Kok nggak ada Gilang Ramadan? Unik kalau iya, betul. Iya, saya juga mempromosikan kain itu juga menemukan hal yang sama. Tidak bisa diterjemahkan itu. Susah banget. Iya kan? Susah. Iqmal, kamu lagi ngapain sekarang? Kekiniannya apa? Kekinian. Sedang mengerjakan proyek apa nih? Kalau Om Gilang nggak habis-habis ya? Ini nggak habis-habis juga. Masa sih? Coba. Sekarang, kalau paling ngerjain album buat yang band Mahadewanya, terus lebih ke apa ya, banyak ini sih, explore cari
pukul-pukulan yang apa nih yang baru setelah belajar dari pukulan papa dulu, Om Gilang gitu. Mm-hmm. Masih sekarang, sampai sekarang masih tetap belajar sih, cari something new gitu yang yeah. yang wah ini baru nih, wah itu pukulannya aneh tuh gitu. Iya. Kamu masih sekolah kan ya? Enggak sih. Udah main musik sepenuhnya berarti? Emang udah lulus. Udah lulus ya. Kalau papa tamat dulu. Papa enggak tamat ya? Tamat, tamat bukan lulus. Bukan lulus loh. Tamat tapi. Oh, iya. kalau anak-anak murid-muridku dia kan banyak. Ini nyindir papanya ya? Maksudnya iya. Tamat tuh bukan graduate, maksudnya. Iya. Kalau murid-muridku tuh iya. Banyak yang nanya, Om Gilang kenal Iqmal enggak sih? Benar. Most of the murid iya. Kenal Iqmal enggak? Si Iqmal sih. Nih. Iqmal. Ntar kapan-kapan main ke sekolahannya ya? Pernah. Wow. Ini klinik di tempat jadi, klinik. Jadi di antara para teenagers gitu, kenal Gilang Ramadhan? Kenal, saya mah kenal. Udah kenal gitu. Oh, kayak kenal. Begitu kenal aku, Om Gilang kenal Iqmal enggak? Iya, berarti bapaknya kan tergeneration. Bapak udah lewat. Masanya udah lewat. Coba dibahas dulu. Gil, 8 jam main drum. Jadi gini-gini. Itu memecahkan rekor sendiri. Kita ada yang lupa bahwasanya di Indonesia ini ada komunitas namanya Indonesian Drummer. Kami keluarga besar. Dari Indonesian Drummer. Kalau jadi pas generasinya dia, kami kemarin foto bersama-sama. Kalau mungkin kalau foto, kalau dulu, yuk kita foto sama-sama, cuma drummernya cuma ada 5. Kemarin, iya, kalau kami 100. Kemarin foto mendekati dan dibatasi okay. Ya, tidak boleh semuanya. Jadi fotonya tuh setiap 5 tahun sekali. Jadi, di bangku pertama tuh saya 7, generasi 60. Masih ada ya? Ada. Iya. Om Benny. Jadi Tobing. Muri, terus belakangan. Yang perempuannya? Si Abidin. Perempuannya Denok, Pretty Sister. Siapa lagi? Rini Asmara. Rini Asmara. Ya. 70. 80 di belakang dia. 80 saya. Lumayan lah. Masih 20. Set. Begitu era 2000. Banyak. 2000. Gil, itu siapa aja? Tanyain sama Iqbal dia yang apa namanya. Aku gak apa. Makanya nanya, Ma, itu siapa? Oh, itu. Ini. Oh, aku gak apa. Tapi artinya, semakin banyak dan semakin populer. Iya, saya sebagai guru. Saya sebagai ketuanya. Yeah. Jadi aku mesti ngafalin gitu. Si ini itu siapa namanya? The Drummer Band itu. Tiap hari kan ada band baru yeah. Kan. Yeah. Aku enggak hafal namanya. Tapi kamu kan enjoy jadi guru juga. Iya, enjoy sih. Enjoy ya. Iya kan? Sangat mencintai drum. Sangat mencintai. Jadi sehingga begitu. Harus menularkan ya si itu semangatnya dan spiritnya itu. Kalau ini kan tidak kalo perlu saya, ditularkan, nular sendiri. Ya, saya bersyukur kebetulan karena saya sudah usur. Ya, kata ya. Siapa, Tok? Ya, gak ada. Boleh itu. Kan menurut bokap menurut sendiri. Ya. Ya. Jangan ya. Suka sosok tua gitu deh. Aduh, itu apa tuh masih bisa berbuat sesuatu. Nah, iya dong. Oke, gak maksud saya. Karena umur kan gak bisa dibohongin. Ya. Tapi saya bersyukur. Uca, ini gak bener nih ngerasa tua. Tapi saya bersyukur bahwa penggantinya kebetulan anak saya sendiri. Itu aja yang saya syukuri kepada Allah. Itu yang saya syukuri. Padahal tidak pernah mengarahkan. Ya udah itu berarti rezekinya. Ya, itu jadi kamu jadi pelipur hatinya papa. Amin. Yang dulu dia nggak bisa, ada di kamu. Nah, sekarang pun masih belajar kok sama papa. Oh iya harus dong. Kemarin pun masih belajar nanya-nanya di sini. Kamu tidak melalui siksaan-siksaan itu. Iya dong. Kamu kan generasi dua double pedal namanya istilahnya. Iya. Itu beda tuh ya. Iya beda. Coba cerita dulu, Bang. Ini kan tidak banyak yang tahu. Itu drum dari tahun 70 sampai sekarang tuh sudah mengalami begitu banyak kemajuan ya. Selain enggak usah pakai bohlam, selain enggak usah pakai pemberat, apalagi ya. Lebih mudah hidup kamu ya. Dengan teknologi. Iya. Ya lebih digital sekarang, apalagi era digital kan lebih apa kita banyak mungkin nemu-nemu sound yang dulu mungkin ketebak sound ini drum misalkan Ludwig dulu kan sound terkenal tuh Ludwig gitu kan. Ya udah mungkin sekarang udah banyak banget gitu, udah soundnya udah Tama, terus ada Pearl, ada Yamaha, udah banyak alternatifnya itu banyak. Terus dan teknologi kalau rekaman ya rekaman juga gitu mungkin ya. banyak sulapnya lah gitu. Kalau dulu sampai ke era saya itu masih kalau drummer itu paling deg-degan kalau rekaman karena nggak bisa diulang. Kalau penyanyi bisa ngulang-ngulang, bener nggak? Ya.
Kalau drummer paling disiksa, begitu drum nggak boleh ngulang ya dari ujung sampai ujung katanya. Susah banget katanya. Tek. Oke, tapi kalau sekarang udah bisa diakalin semua ya. Jek kopi. Jek ya. Jek. Benar enggak? Walaupun pulang. Walaupun iya. Aku enggak gitu sih. Dia enggak. Enggak ya. Dia enggak. Itu ada sesuatu yang rutin yang harus kamu lakukan enggak? Kalau orang kan mesti gimnastik, anak saya belajar gitar. Jadi dia mesti melatih supaya jarinya lentur. Itu selain selain dia harus minimal 30 menit tiap hari harus latihan. Oke. Itu harus. Wajib kan itu sudah dilakukan. Iya. Ya tanpa diwajibkan karena semua, dia suka. Semua drummer ini drummer. Juga enggak usah enggak ada yang nyuruh. Ini Om Gilang lebih dari 30 menit, 3 jam aja sih ada kali ngegebuk tiap hari ya. Iya, tiap hari dulu. Pokoknya saya ngalamin yang tiap hari itu latihan 8 jam tiap hari latihan. Yeah. Jam 8-nya itu berapa tahun ikut. Jadi itu melalui sebuah kerja keras ya sebetulnya ya. Tapi sekarang itu kalau enggak sehari enggak pegang stick, aduh. Iya. Takut. Takut besoknya hilang feelingnya ya. Iya, kenapa kaku gini deh? Gitu. Beda. Iya. Benar. Iya. Gitu ya. Takut iya. Ada, sampai ada segitu takut. Menyatunya dengan banget, si iya. Drum itu. Minimal olahraga sih. Tadi kalau Papa sama Om Gilang bilang bukan mata pencaharian, separuh nafas, iya kan? Amin. Amin. Emang begitu sih perasaannya tiap hari tuh. Pas ini kadang-kadang suka ditanya sama Nas gitu, kamu tahu nggak sih ada kehidupan lain sih? Iya, tahu, tapi nggak tertarik. Tahu. Iya, ya, itulah bahwa sebuah profesi yang mungkin banyak juga orang Indonesia yang kepingin jadi drummer atau menjadi penabuh perkusi. Itu kan itu juga sebuah kemungkinan yang besar ya, Gil ya. Betul. Perkusi itu sangat penting. Aku pengen sekali apa? Menjadi sebuah keprofesian kalau sana pemain rebana, terus pemain kendang, pemain alat tetabuhan yang lain gitu, pemain tifa. Ya nanti setelah selesai itu pemetaan dan risetnya kan bisa diajarkan. Siapa yang mau jadi pemain tifa profesional? Siapa yang mau jadi pemain gondang? Ya profesional. Iya. Gitu. Karena mereka terus terang mereka bisa tampilnya di mana-mana. Kayak pemain, saya terus terang kayak pemain tifa gitu, dia bisa pergi ke New York, mungkin dia akan lebih gampang gitu. Betul. Terus pemain kendang gitu. Bahwa ada pemahaman terhadap sejarahnya, mengapa benda ini berbeda dari satu pulau ke pulau lain, bahkan dalam satu pulau pun tadi kata Om Gilang Sumatera aja banyak sekali perbedaannya. Jadi itu bisa jadi buku yang tebal banget tuh, Gil. Banyak banget, mungkin bukunya segini. Ini aja. Udah ada timnya, oke, departemen yang pemetaan untuk bukunya siapa nih? Udah ada. Iya. Kayak gitu. Abang, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah datang ya. Ito, sama-sama hebat abang. Banget. Iya kan? Tidak pernah berhenti ngegebuk. Amin. Itu saya kagum banget loh. Makanya datang dong. Ngegebuk drum aja loh. Datang kemana, dimana kalau mau nonton? Main di sini ya? Iya, main di daerah Kemang, situ ada. Iya. Space. Ada space-nya ya? Oke. Okay. Ya. Terus, kamu sukses ya? Amin. Sama dewanya, Raja Asa, Iqmal Tobing. Gil, supportku 100% untuk si pemetaan tetabuhan itu. Amin, doain ya. Iya dong, aku ikut, jangan didoain aja. Harus ikut, info. Ikut. Itu iya dong, harus dipublikasikan, harus didokumentasikan, harus dipanggil. Nanti ada teman-teman dari UI yang membantu mengenai risetnya, alih-alih sejarahnya. Kalau kerjaan kayak gitu, kerjaan orang banyak, kerjaan orang besar. Dan kita di Indonesia tuh mesti kayak daun sirih. Kalau kerja apa-apa tuh jangan mau sendiri. Iya, betul. Sama-sama. Oh, iya. Karena hasilnya juga buat Indonesia juga. Betul. Ya. Betul. So, sukses. Terima kasih. All the best. Terima kasih banyak sudah menyempatkan. Kita ketemu lagi ya, mudah-mudahan ya. Makasih. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dan malam ini mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik dari bincang-bincang ini dengan tiga generasi drummer. Dan ternyata bukan hanya menggebuk saja, ada banyak hal di belakang drum itu yang bisa dikaji, bisa dipelajari, dan bisa dijadikan sebuah profesi yang membanggakan, yang dilakukan dengan kecintaan dan dedikasi. Saya Irma Huta Barat mengucapkan terima kasih. Anda telah menonton TVRI dan sampai jumpa.